Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi resep tumis jamur telur panggang. Saya baru tahu rasanya, ternyata sangat enak, gurih, bikin ketagihan. Apa saja bahan dan cara memasaknya? Lihat video ini sampai selesai. Bahan-bahannya 250 gram jamur tiram disuwir-suwir. Lanjut dicuci, diperas, buang airnya supaya tidak bau tanah atau kayu. Siapkan bumbu 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, lengkuas, 3 butir kemiri, cabai merah secukupnya, dan setengah sendok teh garam. Lanjut diulek. Bunda dan sahabat sekalian yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, ini satu batang bawang daun dipotong-potong. Tambah lagi ini 3 cabai merah dipotong serong. Kalau pingin lebih pedas, silahkan tambah lagi. Nah, siapkan minyak, panaskan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini sudah setengah matang, masukkan cabai merah dan sampai layu. Selanjutnya masukkan jamur tiramnya, tumis hingga layu. Masukkan setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh ketumbar, dan ini sejumput ladaku atau lada bubuk. Tambah setengah sendok teh gula. Tumis hingga tercampur ini dengan rata. Masukkan daun bawang, aduk sebentar, dan koreksi rasanya. Bunda dan sahabat sekalian, ini masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 2 butir telur. Lanjut diaduk sampai rata. Siapkan daun pisang dan ini dibungkus dengan daun pisang. Bunda dan sahabat sekalian, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, ini dibungkus dengan daun pisang sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah. Lanjut dipanggang di atas api kecil. Bunda dan sahabat sekalian, nah, ini dibalikan supaya matangnya merata. Ini garing, Bunda. Nah, ini harumnya sudah tercium. Nah, ini sudah matang dan angkat, siap disajikan. Yuk, kita buka. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe.